Another turning point, a force look in the road. Time grabbed you by the eyes, direct to where to go. Doctors of memories and deaths, you know, trial. For what is worth, this is worth of the while. It's something unbreakable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. So take the photograph and still frame in your mind, hanging out yourself a good hand and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what is worth, this is worth of the while. It's something unbreakable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. Something unbreakable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. It's something unbreakable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. Oke, nama gue Boy, gue asli dari Kuningan. Kemarin audisi The Voice ikut di Tasikmalaya dan saya stay di Jakarta. Di Jakarta, Boy? Iya. Pasti kayak pernah lihat di mana, Boy? Di suatu tempat. Di suatu tempat ya. Kayaknya Boy ini emang banyak beredar di Jakarta sepertinya. Sering berkeliaran. Sering berkeliaran. Apa kabar, Boy? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana semalam di stage? Semalam gokil, sempet kaget juga karena sampai detik terakhir, sampai teriakan terakhir baru ada yang ngebalik. Yaitu siapa? Coach Arman. Coach Arman. Alias Kang Arman. Si Kang Arman. Oh, Coach Arman waktu itu dia yang berbalik, jadi otomatis sekarang lu masuk timnya Arman dong ya? Yes, benar. Dan emang di antara 5 coach itu, apakah dia emang yang paling menginspirasi lo atau siapa emang ada coach favorit lo di antara berlima itu? Semuanya orang-orang keren, orang-orang yang diakui musikalitas di Indonesia. Tapi kalau secara pribadi, karena feel saya di band, feel gue di band, ya otomatis dia vokalis band keren di antara juri-juri. Oh, di antara juri-juri semua ya? Karena dia Bapak punya band, Pak? Satu-satunya dia. Satu-satunya dia ya. Enggak, Bapak punya band nih, Bapak. Punya, punya. Oh, punya. Boleh mau di ini, mau dipublikasikan? Boleh. Oh, boleh ya, silakan, Pak, silakan. Ya, band gue namanya Nu Seven Band. Gue biasa mainin lagu-lagu tahun 90-an, all genre, pop, rock, reggae, boy band, girl band. Oh, boy band main juga ya, Pak, main. Ya sekarang ya. Gue masih bawain Westlife. Oh, oh, boy band-nya Westlife, kirain Boy Suju iya, gitu. Bukan. Oh, bukan. Itu anak gue. Oh, gue masih bawain Westlife, Boyzone, Spice Girl, masih bawain. Oke, okay. Oh, berarti emang bawain lagu-lagu boy band yang emang 90s juga lah ya, bisa ya, dibilang ya. Termasuk lagu Indonesia, 90s. Lagu 90s Indonesia ya, kayak MA1 gitu ya. MA, terus indie juga kita bawa, ada beberapa lagu band-band pionir indie kayak Pure Saturday. Oh, Pure Saturday. Terus okay. Mungkin dulu masih ingat ada Plastik, bandnya Ipang sebelum ke BIP. Plastik, ya, ya. Terus ya, banyak lah band-band yang pengen kita angkat lagi, The Flowers kita masih bawain, Tolong Bu Dokter. Oh, Tolong Bu Dokter.
Tahu dari kalau dari Arman sendiri kenapa? Oh tadi ya udah karena dia vokalis band yang di Indonesia ya. Iya, tapi gue punya cerita story sendiri sebenarnya buat tentang Arman. Gimana tuh gimana? Jadi ketika gue hamil, ketika istri gue hamil anak ketiga, ceritanya di hamil umur 5 minggu dia ikut gue ngamen malam. Ngamen malam. Terus karena gue di Jakarta pakai motor, dan pesan dari dokter sebelum dia ke Jakarta, dari Kuningan ke Jakarta, ini kalau di motor jangan ngebut, pelan aja. So gue pulang dari daerah Senayan, gue pulang di motor di jalur Gatot Subroto kalau nggak salah, gue bawa 20-30, paling ngebut 40, di situ lo kejadian yang gue kena begal, terus gue jatuh, bini gue jatuh, motor gue ke tengah, berdarah-darah lah intinya. Terus kesimpulannya sih gue ditolong sama teman-teman, gue kabarin semua teman, akhirnya ada yang nolong. Karena minta tolong jalan, gak ada yang berhenti. Itu gue baru tahu itu ganasnya Jakarta ya. Ketika gue, tolongin gue, gak ada yang berhenti. Sama sekali gak ada yang berhenti? Sama sekali. Taksi banyak yang lagi nunggu penumpang. Bang, gue kecelakaan bang, tolongin gue. Gak ada yang juga. Orangnya lagi tidur dalam. Kenapa lo? Udah diemin aja gitu tapi. Diemin aja, gue tolongin bini gue ke trotoar. Gue ambil motor gue ke pinggir. Lalu gue kabarin, gue kecelakaan, gue gak tahu di mana ini, gue fotoin kiri kanan, depan belakang, kirim grup WhatsApp. Itu berguna ternyata. Mereka cari jalurnya, ternyata oh ini di Gatsu, depan. Zaman dulu ada bioskop keren lah di situ. Nah, udah gitu, mereka datang, gue dibawa ke UGD, akhirnya gue sampai ke kontrakan, ke rumah. Sampai di rumah, terjadilah itu kejadian yang keguguran anak ketiga itu. Ketiga itu keguguran. Di saat hamil gue udah punya nama, anak gue tuh pengen gue kasih nama Nirvana atau tentang Cobain, tentang Nirvana gitu ya. Inspirasi dari Cobain lah ya. Kurt Cobain. Di saat kejadian keguguran, akhirnya kalau Nirvana terlalu ini banget dan gue juga udah kehilangan anak gue kala itu, akhirnya semoga bisa hamil lagi karena emang gue lagi pengen kangen punya yang kecil gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan hamil lagi. Dan di saat itu kalau gak salah gue lagi seneng-senengnya lagu Nirvana. Nirvana. Nirvana itu kan selalu terbayang oh Nirvana. Kayaknya ini sesuatu punya gue yang hilang dan Tuhan balikin ke gue. Karena dari lirik, terus dari lirik sih yang paling tepat sih. Ini tadi gue bilangin juga ke Coach Arman, sampai gue nyanyi bareng sama dia di panggung, anak gue sampai dibawa, ya mana yang namanya Nirvana mana ini, terus main-main di panggung, terus gue nyanyi bareng dia, dan emang itu ternyata hayalan gue ke situ tuh terjadilah tadi, sampai Kang Arman, si Coach Armannya bilang ada ya orang terinspirasi dengan lagu itu gitu, kejadiannya sama, Arman pun cerita itu lagu tentang kakaknya yang meninggal. Oh gitu. Dibikinin lagunya oleh Thomas. Thomas ya, basisnya. Cuman kan karena terlalu serem kalau meninggal, akhirnya dia bikin. Ku berharap oh kembali balik lagi. Kalau gue emang kejadian, gue dikasih lagi gitu babynya. Intinya garis besarnya sama dan gue emang pengen dari dulu. Terus gue ceritain historinya kenapa anak gue namanya Nirvana. Gue suka lagu itu dan gue suka band grunge dari Amerika yang namanya Nirvana. Jadi pas ketika ambil keempat, terserah nama depannya siapa, belakangnya Nirvana. Itulah anak keempat gue. Jadinya ya udah aku belakangnya, gue belakangnya, bini gue depannya. Wih, oke. Gue aja merinding nih denger cerita. Eh, emang cerita serem. Nah, tapi itu keren banget sih, pas bisa serba pas banget kayak gitu ya. Bapas, bener. Wow, nice, keren. Tantangan terbesar, semua yang lolos katanya totalnya 150 orang. Dan semuanya the best. Keren. Aku termasuk kloter keempat. Gue ada di kloter empat. Terus total kloter empat ada 22 orang. Dan yang di kloter empat semua genre ada. Reggae ada, rock, pop,
soul R&B, Jamaican, reggae-nya lebih ke Jamaicanya. Spellingnya udah edan banget. Sampai country ada di kloter gue. Sampai country juga. Jadi semua genre diborong ya di kloter. Pas gue latihan kan satu persatu masuk studio, gue dengerin di luar, anjing kok ada country ya. Wow, kok Boyz II Men-nya edan ya? Improvnya lebih parah dari Boyz II Men-nya. Maksud bukan lebih parah, lebih jelek, enggak. Kok bisa ya, Boyz II Men aja udah keren, dan dia bisa bikin lebih keren gitu. Dengan karakternya dia lah gitu. Dengan karakter ya. Dia. Belum yang bawain rock, ada cewek. Wah ini gila nih. Dia bawain rock lama tapi jadi kelihatan lebih baru. Itu tuh keren sih. Oh jadi masing-masing emang dari berbagai genre pun mereka udah punya bawain dengan karakter masing-masing gitu ya? Ya, betul banget. Terus ngelihat kayak gitu akhirnya lu gimana men? Maksudnya apa akhirnya yang lu lakuin sehingga untuk wah gua gak boleh kalah bersaing nih. Lu kan gak mungkin mau kalah bersaing kan? Apa tuh akhirnya men? Akhirnya yang lu lakuin? Akhirnya apa yang selama ini gue jalanin sebagai penyanyi kafe dan ternyata jauh dari dugaan, panggung megah, banyak lampu, nggak sebanyak di kafe ya. Nggak sebanyak onggeng, ya, masih banyak kafe lampunya ya? Nggak, banyak tadi. Oh banyak terang banget. Banyak lampu, terus yang paling beda ada yang nilai, ada jurinya. Itu deg-degannya lebih baik nyanyi di depan 1000 orang. Dibanding ada jurinya itu dibanding ya? Ada juri satu. Sama coach-coach itu. Belum kamera, karena kalau nggak biasa depan kamera pasti. Iya pasti ya, kaku banget ya. Kaku. Bingung mau ngapain, iya. Tapi kan at least at the end, maksudnya at the end Coach Arman udah memilih lo. Itu dan dengan cerita yang tadi gitu loh, yes. Itu rasanya pasti, wah itu sih benar-benar blow your mind lah. Edan benar-benar ya. Kesampaian lah intinya apa yang gue pengen, kejadian di satu momen yang semuanya tuh tercapai gitu. Gue pengen, istri gue pengen pelatihnya dia. Kalau ngebalik berempat, ya gue harus pilihnya ya dia juga karena gue juga fans ya. Terus anak gue ceritanya juga tentang dia, jadi udahlah semuanya kayak udah. Pas banget semua sebab pas ya bener-bener ya. Kayak udah, boy cerita lu gini nih gitu. Itu makanya gue nanti gue merinding gitu. Ya, isedah. Asisten dosen apa boy? Ya karena gue dulu kuliah di Unpad jurusan fisika, tepatnya geofisika. Geofisika. Lebih ke kayak ke hutan, bawa alat, entah itu geolistrik, geomagnet, semua lah tentang geo-geoan tapi gue bawa alat gitu. Dan mungkin satu momen yang karena waktu itu banyak dosen yang punya proyek ya. Dosen itu bekerja di sebuah perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak emang dosen-dosen itu ahli di bidangnya, ahli geologi, ahli geofisika. Dan ketika di kampus ada lowongan kayak gitu ya gak ada salahnya coba. Ya jadi waktu itu lu daftar aja gitu jadi asistennya? Daftar tapi gak lama kok. Gak lama apa? Gak lama jadi asisten dosen. Waktu itu ngapain aja emang pas kayak gitu? Pasti ya kayak asisten. Orang bener lah, ngajar gitu. Oh sekarang gak bener lah. Ngajar adik-adik kelas, terus ngasih tugas, terus ngajakin nongkrong. Jadi motivasinya apa? Itu emang iseng nyoba atau emang ada motivasi lain untuk jadi asisten dosen? Kenapa? Ya pengen coba aja. Oh emang pengen coba aja, experience baru lah ya. Karena ya katanya jadi asdos gimana ya udah coba udah. Gak lama banget, bentar banget. Emang bukan passion lu juga kali itu ya? Iya. Oke, kalau kalian punya lagu yang pengen di cover sama kita, boleh tulis di komen lagunya apa. Terus jangan lupa subscribe sama like and posting ke teman-teman kalian. Bye-bye. Bye-bye.